Sekolah Menengah Kejuruan Tribakti Pangalengan yang berada di wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat jelang memasuki penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2024-2025. Biasa-biasa. Saat ini telah melaksanakan kegiatan ujian sekolah semester akhir. Riris Kartiwi, Wakase Kesiswaan SMK Tribakti Pangalengan terkait dengan pelaksanaan ujian sekolah di lingkungan SMK Tribakti menjelaskan. SMK Tribakti hari ini melaksanakan ujian sekolah yang diselenggarakan dari hari Senin sampai dengan hari Kamis dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 April 2024. Siswa atau peserta ujian sekolah yang mengikuti ujian sekolah ini berjumlah 204 siswa. Ruangan yang digunakan untuk kegiatan ujian sekolah ini. Pengawas yang melakukan pengawasan untuk ujian sekolah kali ini adalah pengawas dari sekolah itu sendiri. Ada 7 mata pelajaran yang diujiankan dalam ujian sekolah kali ini, diantaranya adalah pendidikan agama Islam, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, bahasa Sunda, dan mata pelajaran produktif TKJ dan TBSN. Dengan harapan melalui kegiatan ujian sekolah tersebut, para siswa bisa lulus dengan baik, serta dapat diterima di perusahaan dengan bekal ilmu pendidikan perindustriannya. Harapan kami kepada siswa-siswa, semoga seluruh siswa ketika mengikuti ujian sekolah kali ini diberikan kelancaran, kesehatan, dan juga siswa bisa mendapatkan kesuksesan di nanti setelah keluar dari sekolah. Di tempat yang terpisah, Tono Cipto Margono selaku Wakase Kesiswaan menjelaskan SMK Tribakti Pangalengan memiliki 3 jurusan, kejuruan TKJ dan TBSM, serta meraih berbagai prestasi baik akademik maupun non-akademik yang cukup baik. Alhamdulillah SMK Tribakti sampai saat ini membuka 2 jurusan, yaitu program TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan dan program TBSM atau Teknik Bisnis Sepeda Motor. Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ sudah bekerja sama dengan Netcrom, PT Netcrom. Untuk itu, para siswa-siswi calon yang dari MTS atau SMP daftarkan, mumpung ini masih kuota masih banyak begitu. Dan jangan sampai nanti setelah kuota habis atau ditutup baru daftar. Alamatnya Jalan Kemenkopi nomor 119 Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, begitu. Serta menjelang persiapan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2024 sampai 2025, panitia PPDB sudah siap mulai penerimaan. Perasaan senang menjadi siswa-siswi SMK Tribakti Pangalengan karena selain fasilitas ruang belajar yang bagus, tenaga pembelajarnya profesional, juga jurusan atau kejuruannya sangat menjanjikan diterima di perusahaan. Kami senang dan bangga karena fasilitasnya yang sangat bagus dan guru-gurunya profesional. Kejurannya sangat menjanjikan untuk kedepannya. Yuk kita tunggu daftarnya di SMK. SMK Bisa Tribakti sukses. Dari SMK Tribakti Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Agus BR Hadas TV mengabarkan.